Hai hai hai, assalamualaikum. Balik lagi di videonya Vira. Ada yang lagi viral nih guys, face shieldnya Nagita Slavina. Kayaknya apa-apa yang dipakai sama artis satu ini jadi viral ya. Kali ini kita bikin face shieldnya ala Nagita Slavina ini, tapi versi homemade. Gimana ya? Nah, coba yang pertama kita harus analisis dulu bentuk dari face shield. Untuk di bagian depan kita bisa lihat face shield ini dipakai dengan kacamata. Namun kacamatanya ini nggak ada lensanya dan bingkainya berwarna transparan. Face shield-nya ini sebenarnya terbagi dari dua rangkaian, yaitu kacamatanya dan mika. Jadi mikanya ini bisa dibuka-buka. Lihat deh di bagian samping, di bagian biru ini itu adalah kait untuk mencapit mikanya. Jadi mikanya ini bisa dibuka nih guys. Nah, langsung aja kita bikin yang versi homemade. Nah, di sini aku udah siapin alat dan bahannya. Ada gunting untuk kita motong, terus ada karet. Ada karet apa sih ini? Karet kolor ya. Terus nih benang sama jarum jahit. Terus ada dua kancing baju, ada kacamata yang pinggirnya gede banget gini, dan kacanya udah aku buka. Terus kacamata cadangan buat kita pastiin ini bisa dipakai bergantian, jadi fleksibel gitu, kacamatanya bisa diganti-ganti lagi kayak di part-part sebelumnya. Tambahannya kita butuh lilin sama mika sama cutter juga ya. Sebelumnya kita semprot mikanya pakai hand sanitizer, terus kita lap pakai tisu ya biar higienis. Nah, untuk kacamata yang sport kayak gini, dia lebarnya depannya ini lebih panjang ya. Terus yang ini dia lebih sempit gitu depannya, jadi bisa dikasih mika dengan vertikal. Tapi kacamata yang sport ini harus mikanya dikasih secara horizontal gini biar muat, soalnya depannya panjang guys. Sekarang kita lipat dua mikanya, terus kita bolongin di bagian sampingnya sini, memanjang ke bawah ya. Untuk ujung mikanya kita bikin lengkung, jadi kita tekuk terus kita potong ujungnya bentuk lengkungan gitu biar kelihatan lebih cantik. Bikin lengkungannya serapi mungkin ya. Untuk proses yang selanjutnya, yang pertama kita masukin, kita atur benang dulu sama jarumnya, nggak usah panjang-panjang nih, cuma dikit. Nah, selanjutnya kita potong si karetnya. Kita potong kira-kira 1,5 cm. Karena dia elastis, jadi ini aja. Terus kalian bisa rapiin ini pakai api biar nggak berbulu gini. Nah, ini ujungnya udah aku rapiin pakai api, dan sekarang tinggal dijahit. Satukan sehingga ujung yang satu menyatu dengan ujung yang lainnya. Karena tadi kita motongnya dua karet, lakukan berulang untuk kedua karetnya. Kalau udah, balik karetnya yang udah dijahit pelan-pelan sehingga jahitannya berada di dalam. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya kita atur benang lagi, terus kita pasang kancingnya ke karet yang udah kita bikin.
Lakukan hal yang sama ke karet yang satunya ya. Nah, sekarang kita udah punya dua pengait face shield-nya. Dan ini fleksibel, bisa dipakai di kacamata mana aja, segede apapun tunggang-gang kacamatanya. Kayak gini, ini kan ganggangnya gede nih. Nah, karena dia karet, dia tetap bisa masuk. Nah, setelah kita pasangin karetnya di kedua tangkainya, kita bisa pasang mika yang udah kita buat tadi. Dan ini mikanya dibuat secara horizontal ya. Kita tinggal kaitin lubang yang memanjang yang kita bikin tadi ke kancing yang udah dipasang di kacamatanya. Dan kancing ini bisa dibuka dari kacamatanya, terus dipindahin ke kacamata yang lain untuk diganti-ganti gitu. Oh iya, nantikan video aku selanjutnya, kita bakal bikin masker pakai eye shield kayak gini. Makanya jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng biar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nyimak video ini sampai akhir. Stay safe, tetap di rumah aja. Dan see you on my next video guys. Wassalamualaikum.